Satu Abad NU dan Hari Santri Nasional, Muslimat NU Kabupaten Malang menggelar lomba gerak jalan bersolawat. Cek para pemenangnya. Dalam rangka memperingati Satu Abad Nahdlatul Ulama dan Hari Santri Nasional yang ke-7, PC Muslimat NU Kabupaten Malang telah menggelar acara lomba gerak jalan bersolawat pada hari Ahad 23 Oktober 2022. Bertempat di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, acara diwarnai pula dengan perlombaan yang sangat meriah, yakni gerak jalan bersolawat. Diikuti oleh ratusan anggota Muslimat NU se-Kabupaten Malang, acara tersebut juga dihadiri oleh Camat dan MWC NU Kecamatan Ngantang serta Kepala Desa Ngantang beserta beberapa perangkatnya. Dr. Randa Hajah Hofidah selaku Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan gerak jalan dengan bersolawat ini sebagai salah satu ungkapan rasa cinta pada Nahdlatul Ulama. Peserta lomba gerak jalan bersolawat ini ada 35 kecamatan dengan masing-masing penampilan yang sangat unik dan tetap diiringi dengan bacaan solawat sebagai salah satu ciri khas Jam'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama. Pada akhir acara, juara lomba diumumkan. Berikut adalah para pemenang lomba. Juara pertama diraih oleh Muslimat Anak Cabang Gondang Legi. Juara kedua diraih oleh Muslimat Anak Cabang Waja. Juara ketiga diraih oleh Muslimat Anak Cabang Kepanjen. Juara harapan pertama diraih oleh Muslimat Anak Cabang Kasembon. Juara harapan kedua diraih oleh Muslimat Anak Cabang Bantur. Juara harapan ketiga diraih oleh Muslimat Anak Cabang Pujon. Sumber berita Nur Rohmah, Dewan Pakar Muslimat NU Kabupaten Malang melaporkan untuk Anda. Salam.